hal apa ni ada runutan kepada rakyat mengenai VPN. Ada juga yang tak dapat tu sebab alasannya ada SSM, tapi sedangkan diorang ni ada yang bankrupt tu, tak boleh berniaga, tak ada pendapatan. Kenapa tak boleh bantu diorang ni? Okey, pertama sekali nak kena faham bahawa apabila kalian membuat SSM, maknanya kita telah memohon lesen perniagaan. Bila kita memohon lesen perniagaan, adalah menjadi tanggungjawab kita. Adalah menjadi tanggungjawab kita untuk istihar kepada lembaga hasil dalam negeri dapatan ataupun hasil daripada perniagaan tersebut. Jadi cadangan saya pertama sekali, bagi orang yang buka perniagaan tetapi last sekali tak berniaga pun, maka pergi ke SSM balik, isi borang, tutup syarikat tersebut dan istihar bahawa kita tidak sempat pun memulakan perniagaan. Tapi kalau nama masih ada dan kamu tidak declare, maka itu adalah hak Kementerian apa ni, Lembaga Hasil Dalam Negeri untuk memberi, tidak memberikan bantuan. Ini kita faham. Itu salah kita. Okey. Kedua, ada orang dia berniaga, dia buka SSM, dapat lesen, dia berniaga 2 bulan. Lepas tu dia tak berniaga. Ini pun sama juga. 2 bulan tu hasil tu perlu diperjelaskan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri. Kalau kamu tak jelaskan hasil 2 bulan itu, maka sekiranya kamu punya hak untuk mendapatkan BPR ataupun bantuan rakyat, bantuan prihatin rakyat, maka itu pun kita tak boleh salahkan kerajaan. Ini kita kena be fair. So ini pun kita kena be fair. Kita kena jelaskan kedudukan kita di mana. Kalau misalnya kita berniaga, kita berniaga dan ada hasil daripada perniagaan tu. Ada orang dia berniaga 2 bulan, dia betul-betul buat duit lebih daripada orang yang berniaga setahun. Jadi kalau tak dapat bantuan BPR tu, tak boleh salahkan kerajaan. Okey. Jadi saya minta pada sahabat-sahabat, ada setengah-setengah tu dia tak tahu pun bahawa nama dia ni orang guna untuk buka pendaftaran syarikat. Dulu memang boleh berlaku. Maknanya ada orang guna nama kita, anak kita guna nama kita, bapa kita guna nama kita untuk berniaga, tak beritahu kita. Tahu-tahu je nama kita ada kat SSM. Dulu boleh berlaku. Tetapi hari ni bila kita nak buka perniagaan, kita kena bawa MyCard kita. MyCard kita kena masuk dalam slot biometric system dan kita kena bagi thumbprint. Jadi tak ada alasan mengatakan orang boleh menipu, membuat syarikat tanpa kebenaran kita. Kalau berlaku, maka segeralah pergi ke SSM dan segeralah membuat laporan. Sama ada laporan kepada SSM ke laporan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri, supaya siasatan boleh dilakukan. Kalau tidak, tuan-tuan, memang nama tuan-tuan tidak akan lagi memperolehi bantuan BPR. Okey. Tetapi kena faham, ada di antara rakan-rakan kita, dia punya nama ada dalam BSH, masa dulu zaman Pakatan Harapan. So bila tukar kerajaan, ada yang dah dapat BSH pertama, ada yang dah dapat BSH kedua, tapi yang terakhir dia tak dapat. Ini pun ada juga. Sebab apa? Kena faham bahawa hari ini Tan Sri Muhyiddin nak menunjukkan bahawa dia beri bantuan kepada ramai orang. Dia sebut bantuan diberikan kepada 8.1 juta penerima ahli keluarga. Dan jumlah yang dia berikan, tuan-tuan, sikit je, 6.5 bilion. Sedangkan dulu zaman Dato' Sri Najib, 2016-2017, kita bagi bantuan hanya kepada 7.1
2 juta keluarga, tapi bantuan yang diberikan ialah sebanyak 6.8 bilion. Lebih daripada apa yang Muhyiddin bagi. Jadi itu sebabnya bila dia umum macam ni tuan-tuan, dia umum macam ni, biasanya tak sampai 8.1 juta seperti mana yang dia umum tu yang akan menerima. Banyak yang akan di reject. Okey. Apabila permohonan BPR kita di reject, kita kena merayu. Kalau dulu zaman Dato' Sri Najib, biasanya mereka yang merayu ini 95% ke atas akan dapat. Jadi malangnya kalau dulu yang merayu tu terlalu kurang. Bila dia gagal untuk dapatkan bantuan BRIM dulu, mereka tidak merayu. Itu sebabnya jumlah yang merayu tu terlalu kecil. Yang dapat tu biasanya 95-98% yang akan memperolehi bantuan BRIM. Jadi itu benda yang sama yang kita kena buat. Jangan putus asa. Bila mohon sekali tak dapat, kita mohon lagi, InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau misalnya ada sesiapa yang betul-betul memerlukan, sama ada moratorium, sama ada KWSP, okay, dia betul-betul termasuk dalam kumpulan sasar tapi tak dapat. Maksud dia, contohnya dia kehilangan pekerjaan, dia kehilangan apa ni, pendapatan sempurna, dia dikendaki untuk bercuti wajib. Kalau mereka ni pun tak dapat, tolong hubungi saya 012-332-0000. Okay, kita akan highlightkan kes ni. Kita bagi semua orang tahu, tuan-tuan. Sebab kadang-kadang dia orang ni, apa yang dia orang cakap dengan dia orang buat tak sama. Contohnya macam Anwar Musa. Anwar Musa punya gembang ni, saudara, saya nak beritahu. Dia beritahu siapa nak berniaga boleh pacak kat mana saja perniagaan. Dia cakap siapa nak berniaga boleh pacak kat mana saja. Nak buat depan kedai ke, depan rumah ke, dia kata pacaklah. Tapi kedai saya ni pasang kerusi kat depan pun kena saman juga dengan DBKL. Ini cakap tak super bikin. Kawan-kawan kita kat Danau Kota hari ni. Anwar Musa ni bila dia nak cakap, dia kadang-kadang dia tak sedar ada tempat yang di bawah bidang kuasa DBKL. Tapi kalau di bawah kondominium, di bawah apartmen, itu di bawah JMB. Mana boleh kau suka-suka letak ni tapak perniagaan? Tapi bila dia cakap, dia tak fikir benda ni. Dia main sebat saja. Tapi hari ni saya nak bangkitkan juga. Ada kawan-kawan kita yang berniaga di Danau Kota. Mereka pasang. Dah pasang, mereka mohon untuk mendapatkan apa ni, permit perniagaan sementara. Tak dapat. Tak dapat. Hari ini pegawai-pegawai bahagian pelesenan, bukan penguatkuasa di BKL, pegawai-pegawai bahagian kepelesenan memberitahu mereka bahawa tak boleh berniaga di situ. Ini satu benda yang saya nampak jelas bahawa kadang-kadang Anwar Musa ni sebelum cakap tu, tolonglah rujuk dengan DBKL. Mana tempat boleh meniaga, mana tempat tak boleh meniaga. Jangan pukul rata, cakap semua tempat boleh meniaga. Lepas tu, kau susahkan hidup orang. Bila orang tu buka gerai, tuan-tuan, dia dah melabur. Dia melabur beli dapur. Dia melabur beli meja. Dia melabur beli kemah. So, bila orang dah mulakan pelaburan kerana berpegang pada kata-kata kamu, sewajarnya dalam konteks hari ini, bila kita berhadapan dengan krisis COVID-19 ni, tak payahlah suruh orang berhenti meniaga. Ini belum lagi kita cerita pasal orang yang mendapat moratorium, contohnya pekedai-pekedai. Dia punya bangunan tak perlu bayar, tapi dia kenakan cas yang sama kepada mereka yang menyewa kedai dia. Begitu juga rumah-rumah. Ada setengah-setengah orang dia dapat moratorium, baik 6 bulan yang pertama, tambahan lagi 3 bulan. Tetapi orang yang betul-betul susah, yang tak mampu ada rumah sendiri, menyewa dengan rumah mereka, moratorium ni tak dipanjangkan. Kalau dia dapat pengecualian 6 bulan, sepatutnya
setidak-tidaknya bagilah 50% diskaun. Tapi ini tak berlaku. Dan lebih menyedihkan, ada di antara rakan-rakan kita yang dihalau keluar rumah ketika tempoh COVID ini, tuan-tuan. Ini satu benda yang amat-amat menyedihkan. Kerajaan tak benarkan mereka keluar daripada rumah. Mereka hilang pendapatan tetap. Mereka hilang pendapatan sempurna. Mereka tak mampu bayar sewa rumah. Akhirnya mereka dihalau keluar. Siapa yang nak dipersalahkan dalam hal ini?